Aduh, diganjel dulu dikit. Ganjalan perut gua hari ini pakai burung puyuh yang udah gua goreng sebelumnya, udah di presto. Mana bentukannya seperti ini. Tentunya pakai sambal super pedas, pakai petai, dan ada juga sayurnya kawan-kawan. Ada sedikit nasi. Seperti biasa sebelum makan, dibasahin dulu tenggorokannya. Mantap. Diganjel dulu dikit lah. Diguir dulu pakai kuah biar enak masuknya. Kita tes krip dulu. Nah, ini dah. Wih, mantap. Mantap. Wah, gurih. Rasanya itu beda dengan daging-daging ayam, daging-daging kayak unggas pada umumnya. Seperti ayam. Pokoknya agak beda khasnya, terasa khasnya daging puyuh ini kawan-kawan. Nestle Pure Life, meski nggak dingin tetap seger. Kita lanjut lagi, diganjel dulu perutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, sambalnya mantap kali gue.
Seger, memang Nestle Pure Life nih. Meski nggak dingin tetap seger. Seger. Seger.
pahanya kalau kan paha paha burung puyuh. Oh ya, tadi tuh burung puyuh ini ada 10 ekor. Yang cara masaknya di presto terlebih dahulu baru digoreng. Ah, mantap.